pertama sekali nasihat saya kepada pengundi di Dermakota supaya jangan terpengaruh dengan apa juga fitnah, dakyah dan juga propaganda daripada pihak lawan, kerana kita percaya di ketika momentum Barisan Nasional di Dermakota begitu baik, dan kita yakin kita boleh mengekalkan kursi di sini. Ini dengan sendirinya akan menggusarkan pihak pembangkang, dan sudah tentu mereka akan menggunakan apa juga cara untuk mempengaruhi pengundi dengan pelbagai propaganda, termasuklah menggunakan suara layang, fitnah melalui sosial media dan sebagainya. Jadi kepada pengundi di sini, jangan terpengaruh, dan apa juga isu, kita rujuklah kepada sumber yang betul dan sahih. Dan ini saya percaya sebagai usaha pihak pembangkang untuk memberikan kekeliruan di kalangan pengundi-pengundi, setidak-tidak mereka mahu mengurangkan majoriti atau pasti mahu mengalahkan Barisan Nasional sini. Saya percaya ini budaya politik yang tidak matang, yang tidak sesuai dengan amalan demokrasi dalam negara ini, dan sudah tentu ia mesti ditolak oleh rakyat di negeri. Saya percaya apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah usul untuk mengurangkan sokongan di kalangan masyarakat Cina kepada kita, setelah mereka melihat bahawa masyarakat Cina menyokong calon Barisan Cina. Sebab itu, baik kepada pengundi pengundi dari kalangan orang Melayu dan tentunya masyarakat berhukum Melayu, kita mesti menolak budaya politik yang tidak sihat di negara ini. Ini bukan politik yang matang, dan sudah tentu ia tidak sesuai dengan budaya politik di negara ini, dan khususnya kepada di Johor dan di Dermakota.